turun ke dunia menjadi manusia. Ia melayani dan mengajar. Ia memuridkan dan memberitakan Injil, penuh dengan kuasa dan mujizat. Ia dihukum dan diserahkan, dibelenggu dan diadili. Ia dihina, ia dicambuk karena kita. Darahnya mengalir menutupi dosa. Bilurnya menyembuhkan kita. Ia telah menjadi kutuk karena kita. Ia dipermalukan dan dihina. Bahkan ia mati ganti kita. Ia tergantung di kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit. Ia sudah mengalahkan maut. Yesus telah mengubah hidup kita.